strategi dan planning untuk persiapan-persiapan seandainya masih terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau informasi yang kami terima, Kementerian Kesehatan sudah memberikan relaksasi bahwa bisa di PTU sepanjang itu apa namanya sesuai dengan protokol kesehatan sejahtera. Nah, jadi itulah yang menjadi pertimbangan kita, yang perlu menjadi pertimbangan kita kira-kira bagaimana kalau misalnya kami tentu kami harus membaik ya Pak Wali, apa namanya arahan Pak Wali untuk pengurusan dinasti kebelasan besar. Dan tentu dengan pertimbangan ke depan jangan sampai kita melepas begitu tanpa ini kalau saya membaca sekilas ini, sebaiknya tetap pemulasaran itu dilaksanakan oleh tim, ya, dilaksanakan oleh tim. Di samping itu tadi, kalau di rumah sakit, bagaimana kalau dari rumah sakit di masyarakat langsung, kalau memakai kartu jenazah yang menggunakannya siapa, kalau memakai kartu jenazah yang menggunakan jenazahnya siapa, ya. Kemudian ini pengalaman-pengalaman yang kita dapat di lapangan, memang untuk tata caranya memang seperti itu. Kemudian di sini saya sampaikan dengan adanya permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah banyak masyarakat yang menolak dengan adanya pemakaman yang ada di Kota Lestari dengan secara COVID. Maka dari itu saya sudah menulisan permasalahan itu beberapa tempat, baik yang ada di Tanjung Laut, kemudian Tanjung Laut Indah maupun Tanjung Laut, kemudian ada juga yang di rumah sakit, baik rumah sakit PKT maupun RSUD. Maka dari itu mari kita simak bersama bahwa kalau seandainya memang itu COVID dinyatakan bahwa itu COVID, kemudian tidak ada toleransi lagi bahwa kalau COVID itu dibuangkan, sehingga nanti yang bermasalah adalah di level bawah. Jadi yang pertama, karena yang di Tanjung Laut itu katanya COVID kemudian dikasih dispensasi suruh pulang untuk di rumah, kemudian setelah di sana itu ternyata tidak ada pantauan dari dinas kesehatan maupun dari puskesmas. Ini informasi dari masyarakat. Kemudian setelah itu dia tidak, setelah meninggal dinyatakan COVID. Dan saya tidak akan menyalahkan itu siapa, mari kita bekerja sama dengan baik bahwa setelah itu tidak ada masyarakat itu bisa untuk mengadu ke kita, kan itu. Jadi kita harus ada kerjasama dengan baik dengan itu. Kemudian untuk yang berikutnya, ini kalau seandainya ini ada warga tidak COVID tapi di salah satu rumah sakit dibilang ini belum dicek dan dia masih berbaring di rumah sakit namanya Ibu Nadia dan dia dinyatakan belum dicek, ini dinyatakan sudah COVID. Jadi jangan sampai hal seperti itu, coba kalau memang itu mau di COVID dicek dulu bahwa itu betul COVID baru di COVID. Ini kemarin mengadu kepada saya bahwa Ibu Nabiya itu sekarang di ruang ICU. Kemudian untuk ini kalau seandainya memang warga itu betul-betul COVID, diberikan dengan adanya surat bahwa itu betul-betul COVID ini. Jadi aparat keamanan di sana itu jelas kok ini COVID. Kemudian kalau seandainya ada masyarakat yang kena COVID, kemudian ada tim pemusnahan, di situ kita harus bersama-sama. Contoh seperti di Tanjung Laut Indah dengan tim kemudian keamanan bareng-bareng bersama, sehingga penanganan yang dapat.
Karena istilahnya tim itu bergerak, kemudian di sana ditolak, kemudian pulang. Setelah itu baru Pak Manahan dikasih kabar, baru turun, akhirnya sia-sia. Jadi ini kendala-kendala yang ada di lapangan. Kalau seandainya yang ada di rumah sakit, kena kita menangani bahwa itu adalah kontraknya dalam kontrak kita. Apapun bentuknya tinggal kita untuk mengadu dengan adanya ini warga atau keluarga, oh ini objeknya seperti ini. Jadi kebanyakan bisa menyadari. Tetapi kalau sudah ada di rumah itu adalah kesulitan. Kenapa untuk yang dibutang adalah harus dibutang bersama ini karena masyarakat yang ada di Butang itu juga banyak juga masyarakat yang ada di Samarinda, sehingga itu sering disampaikan. Kalau seandainya ini kami mohon saran saja, kalau seandainya memang toh harus dibutang bersama itu mungkinan itu yang meninggalnya di rumah sakit. Kalau seandainya harus dipulangkan umum, kita harus untuk tim minimal masing-masing masing-masing kecamatan itu ada satu tim untuk penanganan COVID yang ada di wilayahnya itu. Mungkin itu dari saya, Pak Asisten, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya
lakukan, mari kita sama-sama kembali lagi menyampaikan kepada keluarga-keluarga yang dituntun juga, mengingat-ingatkan mereka bahwa apa yang sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah itu sudah betul dan sudah berusaha semaksimal mungkin. Apalagi saudara-saudara kita, bapak-bapak yang bagian pemakaman sampai tengah malam mereka betul sampai pagi. Saya melihat dia sudah sisa tidur di kuburan mereka. Apa kita tidak kasihan mereka? Benar-benar mereka tidak mengenal lelah dalam pekerjaan ini. Tugas kami, khusus tugas saya, cuma mendoakan terus sehingga mereka diberikan kekuatan kesehatan. Mungkin itu yang saya bisa berikan. Wallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu minta dikemakan pemakaman umum. Itu banyak sekali yang terjadi saat ini. Tapi alhamdulillah juga dari rumah sakit RSUD bisa memberikan penjelasan kepada keluarga yang meninggal. Bahkan ada yang meminta untuk dibawa di luar kota-kota ya. Tentunya juga kita dari melihat apa yang sudah terjadi saat ini, semakin hari, hampir setiap hari tetap masih ada yang meninggal untuk kasus COVID di Bontang. Tapi alhamdulillah dalam beberapa hari ini kita sudah melihat mulai melandai. Dan mudah-mudahan juga, tapi angka kematian masih tetap, kematian masih dimaklumkan ya yang meninggal, tapi mudah-mudahan hari ini akan semakin berkurang, bahkan tidak ada lagi, itu yang kita harapkan. Tentunya saya juga melihat dari apa yang sudah dilakukan oleh tim medis kita di rumah sakit, di mana kemarin saya melihat kayaknya di Sama Hidayah itu adanya diberikan pelatihan kepada relawan untuk pemulasaran jenazah. Jadi bukan hanya tim medis saja, tapi ada relawan. Karena mengingat juga dengan kondisi saat ini mungkin sudah lelah juga para medis kita yang sudah melakukan selama ini hampir 1 tahun lebih, dan mudah-mudahan nanti ada relawan yang bisa kita berikan pelatihan untuk pemulasaran jenazah ini di Kota Bontang. Nah, mungkin itu dulu Pak Asisten, masukan dari saya. Yang kedua, kalau keluarganya mau ikut kita dalam hal pemulasaran, silakan sepanjang mengikuti protokol kesehatan yang telah dipersyaratkan oleh rumah sakit. Yang ketiga, mohon mensyaratkan, silakan mensyaratkan sepanjang mengikuti protokol kesehatan. Misalnya Pak Bu Mila, kami mau sholatkan, silakan kita beri kesempatan sebelum dibuka. Mau di mobil, tapi bukan dalam mobilnya, mobilnya dan saja mobil di luar. Ya, silakan. Mau di kuburan tempat tujuan, boleh. Yang penting mengikuti prokes. Jadi sedikit lebih permudah itu juga sudah sama. Intinya itu. Karena yang biasalah kita ini kan benar dan terakhir amalan-amalan sholat, al-fatihah, puasa juga kepada siapapun pahalanya yang waktu itu kan tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyati. Ya maksudnya itu. Sekira demikian yang kami sampaikan terkait masalah pemulasaran ini, silakan nanti keluar. Terkait masalah adanya informasi-informasi yang tidak terkait, tapi dengan adanya hari ini sosialisasi terkait masalah komunikasi nomor 117 tahun 2021 ini untuk menjadi pedoman bagi kita dalam rangka penanganan virus corona. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin dengan sampai 9 Agustus ya. Ada mau ngomong? Bentar. Ya,
kita ini, teman-teman yang tidak masuk dalam satgas.